Alhamdulillah, petang ni berkesempatan ke Jabar Rahmah. So, satu pemandangan yang baru. Semua peniaga-peniaga di luar ni sahaja. So, kereta-kereta dan kenderaan seperti bas, semua parking di luar ini sahaja. Tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan Jabar Rahmah seperti dulu. Okay. So, okay. Yang ni ada dekat peniaga yang negeri di sini. Okay. So, kawasan Jabar Rahmah ni jadi luas lah, kan? Tidak ada kenderaan yang masuk ke sini lagi. Semua di blok. Okay. So, di blok. Semua. So, peniaga-peniaga aiskrim, minuman dan sebagainya, semua berniaga di luar saja. Semua di blok. Okay. Satu suasana yang baru. Di Jabar Rahmah. Oh, saya kira di bangunan hospital ni juga temboknya dia punya itu berwajah baru juga. Menarik. Okey. Kita lihat ni pengunjung-pengunjung pada petang ini, petang Khamis. Mana tiada kenderaan yang dibenarkan masuk, melainkan kalau nampak tu sebiji kereta dan sana hujung sana sebiji lori. Yes. What cat? Yes, cat. Okay, yang tu mungkin yang bertugas di sini ya. Ataupun kenderaan-kenderaan yang dibenarkan sahaja. Okay, so kawasan ni menjadi luas. Dan keselamatan juga terjamin. Batu dia cantik. Berwarna biru, biru gelap. Satu yang menarik, perubahan yang sangat bagus bagi saya. Dan perkembangan yang sangat positif di Jabar Rahmah. Okay, so yang lain-lain macam biasa. Saya kira cuma lampu. Lampu pun baru. Yang ni pun lampu baru. Okay. Dan nampak lebih bersih. Okay, go. Come. Jabar Rahmah. Where are you? At Jabar Rahmah. Here. Hey, baby. Here we go. Petang ni saya tak nampak jemaah daripada Malaysia. Cuma nampak daripada India, Pakistan mungkin yang berpakaian sebegini. Dan juga beberapa orang pekerja pembersihan. Okay. So, ramai juga yang berada di puncak sana. Kita cuba ambil zoom sikit. Yeah. Itu yang berada di puncak. Saya cuma round di bawah sahaja bersama baby saya ni. Hey baby, come here. Suka kan tempat-tempat lapang macam ni kan? Okay. Nanti kita jalan santai kat sini . Hey, dia tengok belakang tiang. Alah, kedek-kedek kau jalan. Rambut tu panjang lah, nak gunting kan senang. Okay, dia punya batu pun lain daripada dulu . Kawasan ni. So, baguslah bagi perkembangan terbaru ni. Bermaknanya kenderaan tidak dibenarkan masuk ke sini. Jadi suasananya lebih tenang di persekitaran Jabar Rahmah. Suasananya lebih selesa.
untuk jemaah, dan mungkin pada waktu-waktu peak time, peak hours, mungkin kat sini adalah peniaga-peniaga yang peniaga jalanan, cuma kenderaan tidak dibenarkan. Saya nampak begitu dan suasananya lebih bersih. Keselamatan jemaah dan juga anak-anak di sini juga selamat. Okey, kita lihat sunset daripada Arafah, daripada Jabal Rahmah Arafah. Oh. Okay, insyaAllah sehingga kita bertemu lagi di masa-masa akan datang di vlog yang lain yang dapat kita berkongsi seberingkas, sekadar termampu untuk dikongsikan untuk kenangan kita bersama insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Now, friend, you're not. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.